Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Haikal Fajri dari kelas kedua generation. Nama saya Safa Aska Pratama Nasution, saya dari kelas Alpes. Perkenalkan, nama saya Atelier Riki Dinejat dari kelas Al-Jahrawi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adha Pratama dari kelas 8 Ibnu Sina. Perkenalkan, nama saya Fauzan Anabarab dari kelas Ibnu Sina. Perkenalkan, nama saya Azra dari kelas UNESCO. Perkenalkan, nama saya Ulan dari kelas TOR. Perkenalkan, nama saya Alifah dari kelas Al-Khawarizmi. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas Al-Said Sam. Bertemu teman yang lama tak bersua, ternyata dia sudah sarjana. Assalamualaikum kawan semua, semoga kita berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyail wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antara nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekanopan yang kita cintai dalam kegiatan rutin kita, yaitu muhadharah yang setiap hari Jumat kita lakukan secara bergantian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekanopan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekanopan. Dan yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekanopan. Saya Azra. Saya Alifah. Kami berdua akan memandu acara muhadharah ini sampai selesai. Adapun rangkaian acara muhadharah kelompok kami adalah 1. Pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. 2. Pembacaan wahyu ilahi dan sari tilawah. 3. Pidato tiga bahasa. 4. Pantun. 5. Pertunjukan sederhana dan game. Oke, masuklah acara yang kedua, yaitu pembacaan wahyu ilahi yang akan dibawakan oleh Fauzan dan Latama. Kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kepada kedua rekan kami. Semoga bacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut membawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain amma ba'du. Puji syaring syukur dipayun manggaurang dihaturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmatna ka urang sadaya dugi kata sia urang ngariung dina tampat jalan silaturahim. Salawat saring salam mangga urang panjatkan ke junjungan Nabi Alam Panungtung anu parantos masihan cahaya kaimanan kara umatna. Nyaeta Nabi panutan urang sudaya Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Naau pasangap amang ulu sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikanopan. Naau pasangapi amang dohot inang pengajar di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikanopan. Dohot naau holangi dongan-dongan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikanopan. Loloan naau pasangap pidato nanaeng au pasahat loni on patorangon mangaromoti hasiason. Pentingnya melestarikan kebudayaan daerah pada kalangan remaja. Teman-teman yang saya sayangi, perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dengan kekayaan alam yang melimpah, letak strategis secara geografis, dan termasuk di dalamnya keragaman dan seni budaya. Seiring dengan berkembangnya zaman, semangat untuk melestarikan budaya daerah di kalangan remaja semakin memudar, seperti masuknya pengaruh globalisasi, kurangnya kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai budaya, adanya kemajuan iptek, dan banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain. Sekarang ini, banyak remaja sangat menggemari budaya-budaya luar. Mereka kenal lewat adanya globalisasi. Globalisasi seolah jendela untuk menuju dunia luar. Sepertinya, dunia telah menyatu dalam satu atap budaya. Apa yang ingin nampak di hadapan kita, belum lagi internet yang menjadi bumi betul-betul seperti kotak Pandora yang sudah terbuka rahasianya. Tentang internet, merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai dunia. Banyak sekali manfaat dari internet itu, tapi kenyataannya banyak sekali yang salah memanfaatkan internet. Karena internet itu mendunia, sehingga Indonesia tak luput dari arus tersebut. Hal ini dibuktikannya dengan adanya 3F, yaitu food, fan, and fashion. Sekarang ini banyak sekali macam makanan luar, yang setidaknya sedikit menyingkirkan makanan khas asli daerah. Misalnya makanan khas Jogja, yaitu gudeg, yang mulai tersingkirkan dengan adanya makanan modern seperti spaghetti, burger, salad, dan lainnya. Kemudian fan and fashion. Pada zaman sekarang, banyak sekali tren-tren baju dan tempat modern bermunculan, yang populer seperti mall, bar, diskotik, atau clubbing. Tempat seperti itu banyak sekali digemari oleh para remaja. Juga pakaian yang mengikuti tren fashion orang luar. Sangatlah tidak patut seperti pakaian serba ketat, baju setengah jadi, dan banyak lainnya. Semua itu telah mempengaruhi pola budaya ketimuran yang terbangun di Indonesia. Bukan rahasia lagi, karena 3F ini ada di kota dan desa, bahkan sudut-sudut kampung yang jauh dari hingar-bingar. Kota pun sudah terinfeksi. Gaya pergaulan bebas merupakan hasil dari gaya hidup 3F ini. Kemudian, yang perlu kita ketahui, budaya kita belakangan ini banyak yang diklaim oleh bangsa lain. Tak heran jika budaya kita diklaim, karena memang budaya kita sangatlah bagus dan beragam. Itu karena kurangnya kesadaran dari diri kita untuk melestarikannya. Dengan demikian, apabila hal itu terjadi, maka bangsa Indonesia atau generasi muda tentunya kalangan remaja akan mengalami cacat budaya. Jika tidak ingin terjadi, perlu ada pembenahan, yaitu dengan cara meningkatkan rasa cinta terhadap budaya, terutama bagi para remaja sebagai generasi muda. Dan tak lupa untuk pemerintah harus segera mematenkan budaya milik kita, agar budaya kita tidak diklaim oleh bangsa lainnya. Teman-teman yang saya sayangi, kebudayaan kita sangat beragam. Ada yang dapat dilihat, didengar, dan dipakai. Yang dapat dilihat contohnya seni lukis, seni patung, dan sebagainya. Yang dapat didengar contohnya seni musik, pantun, dan seni suara lainnya. Yang dapat dipakai contohnya baju-baju daerah, misalnya batik, dan lain sebagainya. Kebudayaan-kebudayaan yang bisa dilihat harus diperlihatkan, yang bisa didengar harus selalu diperdengarkan, yang bisa dipakai harus dipakai. Kita harus bangga dengan ini semua. Kita harus bisa menunjukkan kebudayaan daerah sendiri pada daerah-daerah lainnya, supaya mereka bisa mengenal kebudayaan kita dan tertarik untuk mempelajarinya. Bahkan, kalau bisa kita tunjukkan kebudayaan kita kepada negara-negara lain, agar negara lain sangat menyayangi budaya kita. Melestarikan budaya daerah bertujuan untuk memperpanjang umur budaya kita supaya kebudayaan kita tidak punah. Maka dari itu, mari kita sebagai generasi muda para remaja, kita jaga, kita lestarikan budaya kita, ciri khas kita kenalkan pada masyarakat luas, ini loh kita, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dan budaya yang beragam. Loloan namauli bulung boti mapidato alina boi au pasahat, ginjang roha dongan-dongan au mauliate godang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada ketiga rekan kami. Keren ya, pidato tiga bahasa yang bertema melestarikan kebudayaan untuk kaum remaja. Ayo kawan-kawan, kita lestarikan budaya kita agar tidak diambil negara lain. Penampilan selanjutnya adalah pantun yang akan dibawakan Nijat dan Rafa. Kepada petugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi maraton di pagi hari. Maratonnya keliling kali. Adat budaya juga ada harga diri. Maka itu enggak boleh dijual beli. Hari Senin jangan terlambat. Kalau terlambat tidak ikut upacara. Hormatilah adat istiadat. Dengan itu budaya dapat dijaga. Pagi-pagi ke taman bunga. Bunga merah namanya mawar. Kita ingin hidup rukun sesama. Itu kewajiban kita semua. Jangan lelah untuk berdoa. Tuhan itu maha kuasa. Adat ada untuk dijaga. Itu tugas kewajiban kita semua. Pergi naik pesawat ke kota Makassar. Bangsa punya beribu adat. Adat budaya peninggalan nenek moyang. Pergi ke mall membeli mangga. Mangga milik Bu Camat. Marilah bergotong royong bersama. Semangat melestarikan adat istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya pantunnya, pantun yang mengingatkan kita pentingnya melestarikan budaya kita. Karena pantun juga merupakan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Acara yang terakhir yaitu pertunjukan sederhana yang akan ditutup dengan games. Pertunjukan apa ya? Pengen tahu ya, atau pengen tahu banget? Ya sudah, kita lihat bersama-sama ya. Kepada petugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menunjukkan pertunjukan yang bernama Jari Matika yang akan dibantu oleh Miss Indah.